kali ini saya akan membuat cilok alias aci dicolok. Bahan-bahannya ini ada tepung terigu dan tepung tapioka. Ini ada kaldu, air kaldu yang kasih bumbu-bumbu dan daun bawang. Nanti akan dididihkan dan kita aduk dengan tepung. Ini bahan pembuat sausnya. Ada kacang halus, ciloknya telah dipulung ya, bulat-bulat jadinya seperti ini. Kemudian akan kita rebus di air mendidih sampai mengambang. Iya, ini hasilnya seperti